أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره قدر عظيم أما بعد yang saya muliakan dan saya hormati saudara moderator Ustaz Dr. Fikri bin Syahab. Kok ketawa? Pokoknya kira-kira dokter bagaimana di sini. Kemudian juga Bapak Donang Tohan, kemudian Bapak Moharor sama Ibu yang jemput saya tadi. Biasanya saya di Indonesia yang jemput itu usianya 40 ke bawah. Baru sekarang di jemput usianya 70 ke atas. Remaja masjid itu? Dan remaja masjid itu. Ketua remaja masjid. Mudah-mudahan banyak umur. Dan para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai di Masjid Istiqlal Houston, Amerika Serikat. Pertama-tama, tadi tema yang ditulis oleh Pak Tohan di flyer, dakwah Islam di era modern. Memang dakwah Islam ini dari masa ke masa mengalami perubahan. Dan kita mengingat Islam, penyebaran Islam di dunia. Kata para ulama di literatur-literatur kitab-kitab di Timur Tengah, penyebaran Islam itu di negara-negara di berbagai dunia ada dua macam. Ada yang melalui futuhat, melalui agresi militer. Dulu khilafah sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masa Khulafaur Rasyidin dan masa-masa berikutnya mengirimkan tentara lalu mengajak negeri setempat untuk masuk Islam. Atau Islam dibiarkan berjalan di situ, kalau nggak mau perang sebagian. Lalu ada juga negara-negara yang Islamnya itu bukan melalui perang tapi murni proses dakwah. Salah satunya yang murni proses dakwah tidak melalui agresi militer, tidak melalui perang, itu adalah Indonesia. Mungkin selain Indonesia ya Malaysia, Filipina, Brunei itu sama prosesnya. Murni proses dakwah. Jadi orang-orang ulama-ulama dulu datang ke kepulauan Nusantara, ada yang sambil berdagang, buka dagang ya, kemudian berdakwah. Dan ini ternyata yang diislamkan melalui proses dakwah murni ini lebih besar daripada yang proses agresi militer. Karena di Indonesia 200 juta lebih muslimnya. Makanya di Timur Tengah para ulama di Arab ketika menghadapi serangan orang-orang di luar Islam, misalnya bilang Islam disebarkan dengan pedang, biasanya jawaban andalan di Indonesia. Saya lihat di kitab-kitab mereka, nggak betul itu. Coba lihat Indonesia, kita nggak pernah lihat tentara di sana. Islamnya paling ramai, paling banyak sedunia. Jadi Islam di Indonesia ini jawaban andalan ulama di luar, karena nggak melalui perang. Ini proses Islamisasi di dunia dari dulu sampai sekarang. Nah, sekarang ini proses Islamisasi masa sekarang. Kalau dulu memang pada masa-masa khilafah, ketika masa Khulafaur Rasyidin, lalu Bani Abbasiyah, lalu Bani Utsmaniyah, memang tiap tahun itu khalifah mengirimkan tentara ke negara-negara sekitar diajak masuk Islam. Kalau enggak, perang. Biasanya dulu begitu. Lama-lama
akhir pemerintahan Khilafah Utsmani di Turki ini kan sudah semakin lemah, sudah tidak berani mengirimkan tentara perang. Malah perang terakhir dengan negara-negara luar, pengiriman tentara terakhir itu masa Sultan Sulaiman Al-Qurni seperti ini. Setelah itu tidak lagi, hanya mempertahankan diri. Nah, jadi terjadi perubahan. Maka ini strateginya, strategi dakwah ke depan bagaimana? Ini yang kata para ulama. Kata para ulama, dakwah ini tetap berjalan, tapi kita memang mundur ke belakang. Di dalam hadis, sabda Rasulullah SAW, bada'al Islam wa ghariban wa sayu'udu ghariban kama bada. Fatuba bil ghuraba alladziina yasmahun hina yasudduna. Islam itu bermula dalam keadaan terasing. Artinya yang masuk Islam cuma 3 orang. Benar-benar asik yang masuk Islam dari kalangan wanita, Ibunda Khadijah, dari kalangan laki-laki dewasa, Abu Bakar As-Siddiq, dari kalangan anak-anak atau remaja, Ali bin Abi Thalib. Dan itu diriwayatkan Rasulullah dulu sholat di depan Ka'bah memang jamahnya 3. Amal awal masuk Islam itu di. Jadi Rasulullah, lalu makmumnya Abu Bakar sama Ali, lalu di belakang perempuan Ibunda Khadijah. Awal-awal itu. Nah, dan Islam ini asing-asing kemudian melalui beberapa fase. Jadi fase Rasulullah ketika berdakwah itu secara sembunyi-sembunyi, sirran. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. Fase pertama. Kemudian fase Rasulullah berdakwah terang-terangan setelah tahun 3 dari kenabian. Lalu setelah terang-terangan ini mulai ada hambatan dari penduduk setempat, dari orang-orang dekat kepada yang masuk Islam, diganggu. Karena diganggu, akhirnya apa? Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Waktu itu berangkat sekitar 80 suami istri hijrah ke Ethiopia. Berdasarkan fakta sejarah ini, kata para ulama, orang Islam itu boleh tinggal di negara non-Muslim. Misalnya tinggal di Amerika, di Rusia, ini kan bukan negara Islam. Dasarnya apa? Ini Rasulullah menyuruh para sahabat hijrah ke Ethiopia. Yang penting agamanya tidak terganggu. Agamanya tidak terganggu. Dan di dalam hijrah ke Ethiopia ini, umat Islam ini berhasil mengislamkan beberapa orang Ethiopia, termasuk raja Ethiopia itu masuk Islam akhirnya, dan beberapa pejabat tinggi penting di situ. Cuma karena negara non-Muslim, resikonya tinggal di mayoritas non-Muslim ini resiko. Kadang-kadang kalau tidak kuat masuk Kristen, suaminya siapa? Suaminya Ummu Habibah, putrinya Abi Sufyan yang bernama Romlah. Itu kan masuk Kristen. Jadi Ummu Habibah itu sama suaminya ikut rombongan hijrah ke Ethiopia. Sampai di Ethiopia, suaminya malah gak kuat iman, akhirnya masuk Kristen. Karena masuk Kristen, akhirnya otomatis cerai. Akhirnya Ummu Habibah dinikah oleh Baginda Rasulullah SAW. Memang resiko iman tinggal di negara non-Muslim. Ini fase yang kedua, hijrah ke Ethiopia. Lalu fase yang ketiga, hijrah ke Madinah. Awal hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW ini membangun hubungan ya antar penganut agama yang disebut dengan Piagam Madinah. Di mana dalam Piagam Madinah ini semua komunitas agama yang ada di situ, yaitu Yahudi, Kristen, kemudian juga orang-orang Muslim, ini membangun kebersamaan untuk bersama-sama mempertahankan Madinah. Karena dari dulu-dulu memang di Arab ini biasa saling menyerbu antar suku itu. Saling menyerbu antar suku, kalau suku sebelah kelaparan, menyerbu suku sebelahnya. Nanti harta bendanya diambil, yang laki-laki dibunuh, yang perempuan dan anak-anak dijadikan tawanan, dijadikan budak. Itu di Arab. Yang aman itu hanya kota Mekah, nggak pernah diserbu.
Karena dari dulu-dulu, setiap ada raja, kekuatan akan menyerbu pengaruhkan. Belum berbuat apa-apa, ditumpas oleh Allah. Makanya turun surat di Irafi Quraish. Irafihim rehlata syaitan wa syaitan. Turun surat itu. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ أَلَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Orang-orang Mekah itu ketika dia masuk Islam, orang-orang musyrik alasannya, Muhammad, kami ini penduduk Mekah sedikit. Kalau kami masuk Islam, nanti kami ini diserbu oleh orang-orang di luar jazirah Arab. Mereka lebih ramai dari kita, habis kita. Akhirnya apa? Turut diilahi Quraisy. Oh enggak begitu. Ini kebiasaan orang Quraisy. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan ya pada musim panas dan musim dingin. Satu musim ke Syam, satu musim ke Yaman untuk perdagangan. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Sembahlah Tuhannya Baitullah, yaitu Allah. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ, yang memberi makan mereka dari rasa lapar. Ketika suku-suku Arab kelaparan, suku Quraisy tidak pernah kelaparan. Karena mereka masyarakat pedagang. Pedagang itu relatif lebih kaya daripada pekerja. Ini orang Indonesia yang di sini kira-kira yang banyak pekerja atau pedagang? Kalau pedagang, insya Allah kaya kaya. Jadi banyak pekerja ya, bukan pengusaha. Kemudian wa amanahu min khauf, dan Allah memberi rasa aman mereka dari rasa takut. Orang Quraisy ini tidak pernah diganggu oleh suku-suku di luar. Setiap ada orang mau ganggu dihancurkan. Dan contoh yang paling dekat raja siapa? Raja Abraha dari Yaman yang akan menyerbu kota Mekah. Orang Mekah fungsi aja, nanti habis semua gimana? Sehingga setelah itu penduduk Mekah ini berwibawa di mata orang-orang Arab. Sehingga orang-orang Arab ini dulu kalau pergi malam-malam di jalan dirampok, pasti dirampok. Tapi untuk penduduk Mekah pergi malam-malam ketemu perampok, tinggal rampok, maaf perampok, kami orang Quraisy dari tanah Arab, perampoknya gak berani. Ya apa? Gak berani. Makanya orang perjalanan kemana-mana, kata para ulama, baca surat Quraisy biar aman. Sampai di mana-mana aman ya. Walaupun imigrasi lolos. Kami cuma ditanya-tanya bingung jawabnya. Nah, kemudian ini fase ketiga. Nah, fase ketiga ini sudah lebih bagus. Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian fase keempat, ketika umat Islam ini memang sempurna. Jadi sudah apa namanya ya, Islam ini sudah dominan. Lalu jazirah Arab semuanya ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian turun ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Maka para sahabat fase keempat dakwahnya kirim tentara ke mana-mana. Nah, kita ini mundur ke belakang. Gak bisa kayak dulu menyebarkan Islam pakai agresi militer, perang. Kok negara Islam yang diperangi sekarang? Bukan kita yang merangi. Saudara-saudara kita orang Arab gak mampu membantu saudaranya di Gaza. Gak mampu. Padahal saudaranya sendiri gak mampu. Maka bagaimana kita mundur? Mungkin kita ini kira-kira yang cocok dengan model berdakwah masa sekarang. Apa fase ketika Rasulullah SAW sembunyi-sembunyi? Oh enggak juga, bebas sekarang berdakwah. Atau fase kedua, hijrah ke Ethiopia. Kayaknya bisa ini. Atau fase ketiga, hijrah ke Madinah bisa. Cuma kalau fase keempat tidak bisa. Ini cara metode dakwah pada masa sekarang. Dan ini banyak memang diterapkan oleh ulama-ulama kita, para dai kita di mana-mana. Ini ada kisahnya. Tahun 50 setelah Turki itu runtuh, Utsmani itu runtuh, kemudian diganti oleh Mustafa Kemal yang sekuler itu, ribuan ulama dibunuh di Turki. Azan yang bahasa Arab diganti bahasa Turki. Madrasah-madrasah pondok-pondok ditutup semuanya, enggak boleh buka, enggak boleh ada pelajaran agama, enggak boleh orang berjilbab, anak-anak muda yang perempuan harus pakai rok pendek,
yang asalnya kok diubah pakai kan pusat Islam diubah, akhirnya apa? Ada ulama Turki namanya Pak Ibrahim. Ibrahim ini hijrah ke Prancis. Dia di Paris membuka perdagangannya, jualan di pasar, jualan sayur. Tapi Pak Ibrahim ini ulama, jualan sayur. Nah, ternyata ada pelanggannya keluarga Yahudi. Keluarga Yahudi itu punya anak kecil yang namanya Jad, yang pagi suruh beli sayur. Ya, ceritanya Jadnya ini cerita setelah meninggal sekitar 2006. Kata Jad ini, saya setiap membeli di rumahnya Om Ibrahim, pasti saya mencuri coklatnya. Karena orang Yahudi memang biasa mencuri, kan? Kebiasaan kami yang biasa mencuri. Suatu ketika, kami ini membeli di situ terburu-buru, sehingga lupa mencuri coklatnya. Karena lupa, dipanggil sama Om Ibrahim, nyata, coklatnya kok gak dicuri? Loh, kok tahu ya? Kalau saya tiap hari dicuri, iya tahu, makanya saya siapkan. Oh, minta maaf karena saya sudah bertaubat dan akan mencuri lagi. Karena akhirnya setelah itu gak mencuri katanya. Akhirnya akrab. Sampai lama-lama si Jad ini dewasa. Setelah dewasa, Jad ini kalau punya problem, ada masalah, datang ke Pak Ibrahim ini curhat. Setiap kali curhat, saya oleh Pak Ibrahim suruh tutup mata. Coba tutup mata kamu, pejam mata. Lalu Pak Ibrahim ambil buku. Coba buka buku ini halaman berapa saja, tapi jangan buka matanya, saya buka. Begitu dibuka, saya suruh buka mata. Pak Ibrahim menceritakan yang ada di buku itu, solusi persoalan saya. Setiap punya problem, saya selalu begitu. Lama-lama ketika Jad ini umur 24 tahun, Om Ibrahim meninggal. Saya takziah dan menangis. Sampai di rumahnya, ternyata Om ini ngasih hadiah pada saya sebelum meninggal. Hadiah buku ditaruh di dalam peti, dijadikan kado untuk saya katanya. Saya bawa pulang, tapi gak saya buka karena cuma buku. Lama-lama, dapat beberapa lama, katanya saya ini punya problem. Karena punya problem, saya ingat sama Om Ibrahim. Coba Om ini masih ada, saya mungkin bisa cari solusinya. Om sudah gak ada, gimana ya? Oh, iya, dulu Om ngasih hadiah buku pada saya. Belum sempat saya buka, coba mau saya buka, apa isinya? Setelah dibuka isinya, saya gak bisa baca. Karena gak bisa baca, saya tanya teman saya, orang Arab dari Tunis, ini buku apa ini? Saya gak bisa baca. Kata teman ini, loh, ini kitab suci Al-Quran. Kamu memang gak bisa baca. Loh, buku ini dulu yang sering Om Ibrahim buka kalau saya ada problem. Akhirnya Ajat ini belajar Al-Quran dan masuk Islam. Dia terharu. Mengapa terharu? Kata dia, Ibrahim ini selalu bergaul dengan saya, gak pernah bilang, ya kamu ini Yahudi, saya Muslim, gak pernah. Gak pernah bilang, saya ini Muslim, kamu kafir, gak pernah. Tapi akhlaknya luar biasa. Lalu Jad ini belajar sampai doktor ya, di dalam bidang Al-Quran. Namanya ditambah Doktor Jadullah Al-Qurani. Lalu berdakwah ke Afrika, mengislamkan jutaan orang. Kata Jad, saya ini setiap ada satu orang Islam, satu orang masuk Islam, saya merasa senang. Mungkin Om Ibrahim merasakan senang di sana. Saya bisa membalas jasanya Om Ibrahim. Nah, artinya apa? Berdakwah itu sebenarnya sederhana, saudara. Yang penting kita ada iman. Memang di akhir zaman ini, di masa-masa sekarang, pada masa-masa sekarang, umat Islam, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, itu agak teredor di dalam berdakwah kepada manusia. Dulu, sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, yang katanya masa penjajahan 350 tahun, dijajah Portugis, Spanyol, Belanda, Jepang, lalu Belanda lagi. Wali Songo dan generasi berikutnya
itu baru mengislamkan 20% penduduk Nusantara. Lalu penjajah datang. Sisanya itu diislamkan pada masa-masa penjajahan. Jadi pada masa-masa penjajahan Islam itu meningkat 70%. Ini kan luar biasa. Karena setiap ada orang Islam, saya pernah ke Manado itu dua kali atau tiga kali. Ziarah ke makam di Tondano di Minahasa. Itu ada perkampungan orang-orang Jawa sama Sumatera yang ditangkap oleh Belanda pulang ke sana. Ada makamnya Sayyid Abdullah bin Abi Bakar bin Yahya dari Palembang. Kemudian ada makamnya Kiai Ahmad Rifai dari Jawa Tengah. Kemudian ada makamnya Kiai Mojo bersama 60 tentaranya yang menjadi anak buah Pangeran Diponegoro yang dibuang ke sana. Dibuang ke sana, ya mungkin dulu gak punya kapal, gak punya telepon, mau pulang ke negara mana, belum punya kompas, akhirnya bagaimana menetap di sana. Yang dibuang laki-laki semua, akhirnya wanita-wanita Kristen diislamkan, lalu dikawin di sana, beranak cucu, lalu berdakwah. Jadi cuma proses islamisasi di Indonesia yang banyak itu pada era penjajahan. Karena yang 20% pada masa-masa sebelum penjajahan, yang 70% islamisasinya pada masa-masa penjajahan. Belakangan setelah Indonesia merdeka, sisanya yang 10% malah bertambah. Malah Islam tinggal 80%. Yang 20% non-muslim. Dan ternyata bagaimana? Informasinya tiap tahun dulu yang masuk Kristen itu ribuan di Indonesia. Saya tahun kemarin di Batam jumpa di hotel, ya pas di hotel ada orang tiba-tiba karena kamar terbuka, tiba-tiba ada orang yang saudaranya, assalamualaikum kiai. Saya tanya, saya karyawan hotel, lo bukan kiai, kok kesini? Saya tahu hotel juga karena kelihatan kiai, saya masuk katanya. Karena saya jumpa dari dulu. Saya tanya, sampean siapa? Nama saya Ibni Kiai, asalnya Mu'alaf. Asalnya saya Kristen. Kristen mana? Kristen Gaya. Kok kesini? Saya ini mau ceramah kepada orang-orang Mu'alaf di sini. Saya yang membina orang Mu'alaf seluruh Indonesia. Kok bisa masuk Islam? Saya ini kan pastor kiai. Karena pastor ingin meneliti kelemahan Islam, saya nyusup ke pondok-pondok, ingin meneliti terus. Setelah masuk pondok, malah saya masuk Islam. Akhirnya saya masuk Islam. Setelah saya masuk Islam, diizinkan oleh keluarga, maka saya mengajak orang-orang Kristen masuk Islam. Sudah berapa yang diislamkan? Alhamdulillah, ya sudah ribuan sejak masuk Islam. Dan dia ini masih keluarganya gubernur Kalimantan Barat dulu. Orang yang Kristen siapa ya? Yang Kristen itu sama salah satu bupati di Kalimantan Kristen. Masih orang kaya dia. Dia keliling Indonesia membina malah-malah itu. Malah-malah. Lalu saya tanya, iya, saya mau tanya data orang Islam masuk Kristen itu berapa dari dulu? Dari dulu dia ya, tiap tahun ribuan. Yang dari Islam, yang dari Kristen ke Islam ribuan juga katanya. Cuma kalau dulu lebih banyak Islam yang dari Kristen. Kalau sekarang kayaknya lebih banyak Kristen ke Islam. Dan yang dari Islam ke Kristen semakin sedikit dibandingkan. Ini proses dakwah Islam di Indonesia seperti itu. Artinya apa? Dakwah ini, kalau kita mau berdakwah, ini kan temanya tentang dakwah. Ya memang sederhana, yang penting kita ada kemauan. Saya pernah ditanya, kiai, ini banyak ustaz-ustaz dikirim ke Papua. Terus, kenapa gak banyak yang masuk Islam? Dulu ini orang berangkat sendiri-sendiri, orang banyak masuk Islam. Ya beda, kalau dulu itu orang datang ke sana, memang tujuannya berdakwah.
dan berdakwah ya gak pulang lagi. Kan dai-dai yang datang ke Indonesia itu asalnya kan dari Arab. Wali, kalau Wali Songo itu rute perjalanannya kan dari Hadramaut ya, Syekh Abdul Malik bin Amri. Syekh Abdul Malik ini pulang dari haji, kapalnya terdampar ke India, gak bisa pulang. Akhirnya tinggal di India, lalu menikah dengan keluarga kerajaan di India. Mungkin karena beliau ini ahli ibadah ya, punya karomah, dan orang-orang Arab ini dibanding yang bukan Arab di Indonesia kan lumayan lebih ganteng. Akhirnya lama anaknya raja diterima, punya anak namanya Abdullah. Karena istrinya keluarga kerajaan, mendapat gelar Abdullah Al-Madkhan. Lalu punya anak namanya Ahmad Jalal Shah. Lalu punya anak Jamaluddin Al-Husain. Jamaluddin Al-Husain ini kemudian yang hijrah ke Cempaka punya anak. Lalu hijrah ke Aceh, anaknya lagi. Lalu anaknya ke Jawa menjadi Wali Songo. Anak cucunya. Dan mereka memang gak pulang. Jadi memang berdakwah gak pulang lagi ke mana? Ke tempat asalnya. Mungkin sudah hilang kontak ya, karena dulu gak ada telepon. Pasti hilang kontaknya ini. Dengan keluarganya pasti hilang. Dan hijrah ini memang dianjurkan sama. Hijrah ini dianjurkan. Di dalam hadis sabda Rasulullah SAW, hajiru awtanakum turifu awladakum majdan. Tinggalkan kampung halaman kamu, hijrahlah kalian dari kampung halaman kalian, maka kalian akan mewariskan kemuliaan bagi anak cucu kalian. Mungkin di Indonesia mau lamar dosen banyak saingan, mau cari kerja repot, mungkin juga gajinya tak banyak, akhirnya hijrah ke sini. Dan kalau hijrah ke sini, kalau bisa jangan pulang lagi ke Indonesia. Jostak ya, mengapa? Biar meninggal di sini. Mengapa? Karena orang meninggal di perantauan itu mati syahid, mau turun-turunlah syahadat. Orang meninggal di luar tempat kelahirannya, di tempat hijrah itu mati syahid. Saudara kalau pulang ke Indonesia mungkin gak mati syahid. Dan orang meninggal di luar kampung halamannya pahalanya besar. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, mata rajulun bin Madinah fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimman wulidu biha. Ada orang meninggal di Madinah pada masa Nabi, padahal orang ini lahirnya di Madinah. Lalu Rasulullah berkomentar bersabda, laitahu mata fi ghairi maulidihi. Seandainya orang ini meninggal di luar tempat kelahirannya, lebih bagus. Ini lahir di sini kok meninggal di sini? Para sahabat bertanya, lima ya Rasulullah. Mengapa Rasulullah? Lalu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata rajul fi ghairi maulidihi, qisa baitahu wa bainahu qati'atahi bi mukhadim min al-jannah. Apabila seseorang meninggal di luar tempat kelahirannya, maka diukur oleh Allah dari tempat kelahirannya ke tempat meninggalnya sebagai lahannya di surga. Saudara lahir di Pekanbaru, lahir di Blitar, meninggal di sini. Enak itu. Kan tempel lahannya yang disiapkan di surga. Misalnya lahir di Bojonegoro, lahir di Jakarta, enak itu. Karena jauh. Lahannya berapa kilo dari sini ke Jawa? Pak, ini persiapan lahan di surga. Jadi jangan pulang menurut saya ya. Karena memang dihadirkan. Yang penting agamanya aman. Menjalankan ibadah itu bebas, dapat apa? Tinggal di luar negara muslim itu. Dan hukum-hukum agama di luar negara muslim itu lebih ringan daripada di negara muslim. Ringannya gimana? Misalnya kalau tinggal di Indonesia, kan negara Islam, main judi sesama muslim, hasilnya haram. Kalau tinggal di sini, lalu main judi, menang, asal lawannya orang non-muslim, halal hasilnya. Tapi gak nyuruh ya. Katanya Imam Abu Hanifah, halal hasilnya. Misalnya
menyebut ini di sini yang tahu. Tapi jangan misalnya salah. Ini apa namanya ya? Di Jongsong artinya beriringan memang. Di negara-negara non-muslim ini hukum agama lebih ringan daripada di negara muslim. Karena hal-hal yang enggak boleh di negara muslim, di negara non-muslim oleh sebagian ulama salaf malah dibolehkan. Sebagian termasuk riba. Riba di negara muslim enggak boleh. Jadi kalau di sini bukan bank, kalau banknya bukan punya orang non-muslim itu enggak apa-apa. Karena bukan bank Islam dan yang mengelola bukan orang muslim. Beda kalau bukan bank di Indonesia. Tabungan rentenir di Indonesia. Asal bukan orang Islam yang mengelola. Bikin rentenir asal bukan dengan orang muslim juga apa kan di negara orang muslim menurut Imam Abu Hanifah. Kan lebih ringan sebenarnya. Tapi jangan dipraktekkan ya. Hanya contoh lah sebagian hukum lebih ringan. Saya kira itu karena ini perdana mungkin nggak perlu lama-lama karena penerbangan dari Surabaya dari Jakarta ke Qatar 8 jam istirahat 8 jam dari Qatar ke sini saya pikir 8 jam juga nggak taunya 16 jam dua kali 8 jam untungnya di pesawat ketiduran terus setiap bangun buka film lalu film baru datang beberapa menit ketiduran lagi bangun udah selesai filmnya buka film lagi akhirnya tidur lagi wah sudah habis berapa film nih sebenarnya untuk menghabiskan waktu aja suntuk tapi gak sempat selesai untuk filmnya bisa tidur lebih 2 jam tidur alhamdulillah makanya malam ini saya bilang siap untuk silaturahmi dengan saudara-saudara. Waktu saya kembalikan kepada Ustaz Fikri. Ustaz Fikri ya. Selanjutnya dari saya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fatir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan da'i dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.